sama ada tuan-tuan suka tak suka. Yang pertama, kita akan melalui satu masa namanya sakaratul maut. Semua akan rasa sakaratul maut. Kalla iza balagati taraqi wa qila man ra wa dhanna annahu al-firaq wal tafati saqa bisa. Disebut apabila nyawa ni sampai di halqum, itu namanya gharghara saat kematian. Pada ketika itu siapa boleh tolong kamu? Wa dhanna annahu al-firaq, siapa pun tak boleh tolong. Ha, sampai ni halqum kita, namanya sakaratul maut. Sakaratul maut ialah yang sangat ditakuti oleh para-para salafus salih. Menggerunkan tuan-tuan. Kerana saat kematian itu, Nabi juga merasai saat kematian itu. Yang disebut sakaratul maut, gharghara. Bila sampai situ, waltafatisaq qabisaq. Masa tu tuan-tuan, orat semua ni, anggota ni akan berselisih. Kerana ditarik akan nyawa ini keluar. Pada ketika itu tuan-tuan, apa yang kita akan bawa? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Satu hari yang tak berguna dah harta kita, anak pinak kita, pangkat, darjat keturunan, kecuali hati yang salim. Maksud dia tuan-tuan, kita nak mati ni mudah bila hati kita salim. Apa maksud salim? Hati yang sejahtera, hati yang tak ada sifat mazmumah, sifat sombong, sifat takabur, sifat angkuh, sifat bangga diri. Kalau ada kepada diri kita, itu sebagai hati yang ada pada iblis laknatullah. Sebab tu nak buang ni tuan-tuan, hati yang sejahtera ni bukan senang. Tak ada sifat sombong, ya Allah, bukan senang tuan-tuan. Kita duduk di atas ni, rasa macam hebat kan? Saya duduk di atas, tuan-tuan duduk di bawah. Betul tak? Kalau saya duduk di bawah, tak sama. Mungkin siapa penceramah tuan-tuan tak tahu. Tapi bila duduk di atas ni, rasa hebatnya. Hebat apa tuan-tuan? Saya datang ni tuan-tuan, 18 kali berak. Senak perut. Ha, tadi nak sampai tadi, masuk tandas dulu. Tandas, we are free. Sebab dia tulis ni Jawi. We are free. Saya ingat apa dia? Rupanya VIP. Aku duk baca, wow, ada titik, atau alif. Lepas tu, apa ni? Wow, free. Rupanya VIP. Nampak sangat bodoh saya tuan-tuan. Hebat sangat ke saya? Tak ada apa pun. Nak sombong apa tuan-tuan? Hinanya saya. Saya semayang duduk di depan. Nampak sombong kan? Saya jadi imam. Rupanya tuan-tuan hebat tak hebat. Saya sujud. Ni dahi yang nampak di atas ni, saya letak di bawah. Punggung saya ni di atas. Apa sombong saya? Tak ada apa tuan-tuan. Apa yang kita nak bawa tuan-tuan? Qalbun salim, hati yang sejahtera. Hati itulah yang nak memudahkan untuk saat kematian kita. Allahu Akbar. Semua kita akan rasa. Sama ada saya dulu ataupun tuan-tuan dulu. Tapi minta-minta bagi siapa dulu? Tuan-tuan jangan minta saya dulu. Kalau saya dulu, siapa nak ceramah? Tapi mintalah kita tuan-tuan. Siapa dulu pun tak tahulah tuan-tuan. Sampai masa Tuhan ambil nyawa kita, saya pun tak tahu tuan-tuan. Saya keluar nanti, saya tengok saya mati lah. Masa tu tuan-tuan, ya Allah, tadi baru ceramah, mati dah ustaz tu. Siapa tu? Hak derekah orang? Lah, hari ni lah baru dia tahu malaikat derekah dia pula. Tuan-tuan kutuk saya pula. Allah tuan-tuan, saat tu kita akan rasa. Sampai bila? Tak tahu tuan-tuan saat tu. Sebab tidak diberitahu. Kalau kita tahu tuan-tuan, katalah datang-datang tuan-tuan, dekat masjid tu ada dah. Tu, signboard. Hari ini, Abdullah Khairi. Tuan-tuan bayanglah, tengok-tengok. Apa nak buat? Tuan-tuan pergi jumpa Tok Imam lah. Tok Imam, boleh tak cancel? Kenapa? Minggu depan anak saya nak kahwin. Betul tak? Pak Imam tu, nak buat macam mana? Tolonglah, minta ke Allah supaya cancel. Tangguh seminggu. Agak-agak boleh tak? Pak Imam tak apa, try tengok. Pak Imam pun semayang maghrib doa. Ya Allah, sahabat kita ni, ya Allah, dia naik nama, ya Allah, minta tangguh, ya Allah, dia nak anak dia nak kahwin. Ya Allah, tolonglah, ya Allah. Keluar, nama tak ada. Tiba-tiba naik orang yang kedua tu, naik nombor satu. Orang dua tu, Pak Imam saya lambat lagi, Pak Imam. Macam mana boleh naik ranking satu? Pak Imam tolong. Yang kedua minta pula. Tuan-tuan, tak ada harapan. Kita tak ada nama. Sampai masa Tuhan ambil. Saat ini pasti berlaku. Tuan-tuan bayang, apa persiapan kita? Apa persiapan kita? Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kenapa Allah jadikan mati? Liyabluwakum, untuk uji kamu. Uji macam mana? Ahsanu amala. Siapa amalan paling baik? Paling elok. Maksud dia tuan-tuan, kita nak menghadapi sakaratul maut ni macam mana? Apa yang kita buat dunia, dalam kitab Sakaratul Maut tulisan Imam Dr. Ain Al-Qarni, dia kata apa yang kita buat masa hidup dunia, kita akan buat di saat mati. Yang ni menggerunkan. Tuan-tuan bayang, di saat nak mati, kita masa hidup pernah pergi mencuri, dibayang balik semula. Saat kita mencuri tu, dibayang balik semula. Saat kita merogol orang, berzina dengan orang, dibayang balik satu persatu. Yang ni takut tak? Yang ni menggerunkan bang. Sebab tu nak bersihkan hati ni. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Kita kena banyak bertaubat kepada Allah. Sebab tu tuan-tuan, sebelum tuan-tuan nak tidur, lepas solat isyak, saya selalukan sangat tuan-tuan. Siapa yang umur 50, saya 51 dah. Kan? Kita jangan duk maintain ibadat yang lama. Sebab disebut ahsanu amala. Perelok amalan kita. Perelok macam mana? Kalau boleh lepas solat isyak, dah umur 50 dah bang. Tuan-tuan jangan lupa solat sunat taubat. Kan? Habis solat isyak, solat ba'diyah isyak. Kemudian sambunglah dua rakaat sunat taubat. Usalli sunnatan taubati rakaatani lillahi ta'ala. Habis sembahyang, bila sembahyang Nabi kata aqrabu ma yakunu 'abdun 'inda rabbi fa wasajidun. Paling hampir aku dengan hamba masa sujud, fa aktsiru minad du'a. Nabi kata masa sujud banyakkan doa. Jadi masa solat taubat tu masa sujud, Allah, hati doa. Ampunlah dosaku ya Allah, aku banyak dosa ya Allah. Jangan bayangkan ketika aku nak mati lagi apa maksiat yang aku buat masa hidup dunia. Solat taubat. Umur 50 dah bang. Bukan muda dah. 50 dah. Kalau kata 63 umur Nabi yang kita meninggal, berapa lagi? 13 tahun lagi. Ha, masa mana lagi tuan-tuan? Buat sunat taubat. Lepas sunat taubat, tutuplah dengan sunat witir satu rakaat. Usalli sunatan witri rakaatan lillahi ta'ala. Tuan-tuan sembahyang sunat witir. Sebab apa tuan-tuan? Pahala cukup besar. Kita kena buat amalan tuan-tuan ni. Sebab sampai masa tuan ambil nyawa kita. Nama sakaratul maut.